aplikasinya biar tahu kalau kami upload video terbaru. Terima kasih. Hai teman-temanku, selamat datang kembali di channel YouTube kami, Why Borneo. Oke teman-teman, ini sambungan dari video pertama kita. Seperti yang saya janjikan, saya akan buat di video yang kedua ini jauh lebih menarik daripada video kita sebelumnya. Oke teman-teman, di pagi hari ini setelah kami tadi selesai mengangkat pukat sama membersihkan pukatnya dan ikannya, kami pun sarapan dulu teman-teman. Jadi menu makan kita ini ataupun lauknya itu ikan tapah, ikan monster yang kita tembak di kemarin teman-teman ya. Jadi kita masak. Dan rencananya setelah kami makan ini, kami pun akan coba menyelam lagi di siang hari. Kali-kali aja kita ada rezeki ataupun kita bertemu kembali dengan ikan tapah besar ataupun monster seperti kemarin ya. Dan di sini kita mulai mencari lokasi dan kita putuskan untuk menyelam di sini teman-teman. Seperti biasa, ritual dulu sebelum menyelam. Tidak teman-teman ya. Jadi saya sendiri kalau menyelam di sungai ini kurang berani ya teman-teman ya. Jadi teman yang lain yang menyelamnya. Yang kita pakai, tombak masih kita pakai teman-teman. Dan senjata ikannya. Ini tombaknya cukup besar ya. Dan di sini teman-teman yang lainnya pun sudah mulai menyelam. Saya bagian tukang pegang tali aja teman-teman, karena saya memang tidak cukup nyali untuk turun ke sungai ini. Kedalamannya itu kurang lebih belasan meter lah ya. Di sini menyelam mereka bertiga, ada si Janggot, si Bujang Rambut Panjang, sama om saya yang baru datang. Dan di sini mereka sudah mulai menarikkan ikan besar dan ikan kecil juga. Tidak kecil juga sih untuk kita, ukuran kita apa namanya, ukuran untuk kita makan siang pun mereka juga nembak seperti ikan-ikan. Kalau kami bilang dia ikan baan ya, ataupun sejenis ikan palau, tapi ukurannya itu cukup besar teman-teman. Banyak di bawah sini kata mereka, di bawah air. Tapi saya tidak berani untuk ke sana karena nyali saya tidak punya. Masih trauma sih teman-teman, karena di bawah air ini udah belasan meter, dia tidak semuanya air teman-teman. Ada juga kayu-kayu di bawah sana. Dan di sini kawan ini mengantarkan tombaknya dulu sebentar. Dan sekalian ikannya juga sih teman-teman. Saya menunggu di pantai seperti ini. Nah, ini teman-teman ikan kecilnya ya. Lihat teman-teman, cukup besar ya. Kalau di hulu sungai nggak ada ikan sebesar ini. Lihat teman-teman, lebih besar daripada betis ataupun paha saya ya. Baru 3 ekor yang mereka tembak. Jadilah untuk menu makan siang kita nanti, ikan segar baru ditembak langsung kita masak nanti ya. Tapi perjalanan ataupun petualangan kita menyelamnya masih lanjut ya. Kita nggak cuma sampai di sini aja, mereka masih menyelam itu teman-teman, mencari ikan tapah lagi yang sebesar kemarin. Dan di sini mereka sudah mulai ribut, yang si Janggot tadi sudah mulai menembak ikan tapah. Tapi panah sama talinya dibawa oleh ikannya. Terpaksa kita harus cari, karena talinya tadi panjang. Itulah kelebihannya ya, ibaratnya kita bisa telusuri membawa talinya teman-teman. Tali itu pun berkisaran 9 sampai belasan meter sampai dibawa ikannya ya. Dan kita mencari mana dia membawa talinya. Sini kawan-kawan yang lain masih mencari dan saya masih belum punya nyali teman-teman ya. Dan di sini sudah ketemu teman-teman, sudah ketemu. Dan selanjutnya kita tanduk atau dalam bahasa Iban ataupun kita tembak lagi pakai senjata yang lain ya. Kami sudah mulai ribut bagaimana cara mengangkatnya. Karena di bawah sungai ini terumbu kayu ataupun tumpukan kayu itu banyak teman-temannya. Walaupun yang namanya lubuk dia harus mulus, apalagi kita di daerah hilir sungai, banyak terumbu-terumbu kayunya. Dan di sini mereka mencari terus. Bagaimana caranya untuk mengangkat dia
untuk naik ke atas, teman-teman. Kita sedikit kesulitan ya teman-teman untuk mengangkat ikannya ke pantai, dikarenakan ikannya di bawah air sana merontah kesakitan mungkin, dan airnya keruh. Ditambah lagi banyak terumbu kayu yang melilit talinya, teman-teman. Jadi kawan-kawan yang lain berusaha melepaskan tali yang ada di bawah sungai ini dari kayu-kayunya ya, karena cukup lumayan juga sulitnya untuk menangkapnya. Tapi menurut keterangan si Janggot, katanya sih cukup besar, sedikit lah dari yang pertama kemarin. Di sini kita masih berusaha berganti-gantian untuk berpikir bagaimana caranya untuk mengangkatnya. Ini si Janggot sampai emosi juga. Berapa kali dia menimbuk tomannya ataupun menombak tomannya selalu lepas ya, tapi dia tidak pantang menyerah. Dia memang untuk daerah kami di sini boleh dikatakan seniornya lah untuk menyelam ya, luar biasa. Dari napas dan ketangkasan dia pun luar biasa, dia masih berusaha untuk menangkapnya. Oke lah. Wah, ayo. Lepas baru wet ini. Nah, jadi ingin dah tum udah bumbu semua awaknya. Oke, orang. Kan udah naik nang ini. No, no. Kali-kali telepon. Enggak ada. Setelah kurang lebih setengah jam, akhirnya ikannya kita berhasil mengangkatnya, teman-teman ya. Sampai kakinya tersangkut agak sedikit terluka. Oh ya, ada juga ikan ini terdapat tadi. Dicampur, ditambah lagi dengan ikan 3 ekor tadi. Jadi, hasil kita pagi ini ada 5 ekor ya. Foto, aduk dulu kan kita. Aduk dulu. Itu ketanduknya kapan? Kayaknya. Pakai tali. Pakai tali. Oh, tuh kayak gitu. Saya kungkap sih bekal aku nam dah toh tadi. Enggak udah bekal kemarin. Oke. Ah, sawas-sawas yang enggak nembak minggir. Oke. Setelah semuanya selesai dan kami pun mau pakai baju dulu, teman-teman, istirahat sebentar. Dan perjuangan pun belum sampai di sini, masih berjalan. Dan untuk momen ini saya sedikit mengabadikannya untuk kenang-kenangan buat teman-teman kedepannya. Ini ada sedikit foto. Thank you.
Oke, teman-temanku, setelah kita mendapatkan ikan tapa dan beberapa jenis ikan lainnya tadi, kita pun tidak cukup waktu ataupun maksudnya nggak terlalu berlama-lama santai. Kita harus masih lanjut lagi memasang pukat ya. Ini kami berjalan untuk memasang pukat ke daerah di sungai lagi. Karena sangat sayang kalau kami tidak memasang pukat karena kami ada membawanya teman-teman. Ya hitung-hitungannya kita nggak capek lah ya kan. Dipasang sore kayak gini, besok paginya kita angkat. Jadi di sini kita pasangin pukat di lubuk-lubuk yang cukup ataupun tempat-tempat yang agak bagus ya. Pakai kita memasang pukatnya. Masih sama seperti itu tadi teman-teman, seperti yang saya bilang sebelumnya, saya tidak ada nyali ataupun keberanian untuk menyelam ataupun masuk ke sungai kami yang ada di sini. Nah, airnya cukup hitam ya, dan di bawah sana kita nggak tahu apa yang ada. Tapi bagi teman-teman saya ini, boleh tahan lah. Tidak perlu diragukan lagi. Di sini yang turun langsung janggut yang memasang pukatnya. Setelah pukat selesai diangkat, bukan diangkat, dipasang. Dan kami pun pulang ke pondok teman-teman. Seperti biasa juga, memotong kayu api dan membelahnya lah sekalian. Dan sebagainya juga banyak kegiatan yang lain lah, seperti saya sendiri dan teman-teman saya yang lain dan si Jangkot juga, semuanya punya kegiatan masing-masing. Teman saya ini memperbaiki panah yang memang sudah rusak dibuat ikan tapa tadi. Paman saya ini adalah orang yang memang ahli dalam membuat panah ikan ya teman-teman ya. Hampir semua panah kami di kampung ini 90%-nya itu hasil ataupun buatan dia lah yang pastinya. Jadi kalau teman-teman mau booking ataupun mau pesan, tinggal di kolom komentar aja ya. Kalau kalian mau pesan sama dia, tapi nggak gratis ya teman-teman ya, silahkan. Nanti di kolom deskripsi saya tinggalkan nomor WhatsApp saya kalau memang kalian ataupun teman-teman mau pesan panah seperti yang kami pakai ya. Karena tadi kita setelah dapat ikan tapanya langsung memasang pukat, jadi ikan tapa tadi kita belum bersihkan dan belum dipotong-potong juga teman-teman. Dan sekarang kita akan bersihkannya dan memotong-motongnya lagi. Dan lagi kita salah ya teman-teman, ataupun dipanggang, kita keringkan seperti biasa. Jadi karena kita di sore hari, kita nggak ada beraktivitas, ya inilah kita kerjakan sambil kita memasak dan memotong ikan ini, kita salah juga. Setelah itu nanti kita sambil menunggu malam juga teman-teman, karena di malam hari kita akan mencoba menyelam. Jadi sore ini palingan kita bercerita biasa-biasa lah, tidak ada kegiatan lainnya ya.
nggak letak sebut kau. Karena semuanya sudah selesai, membersihkan ikannya pun sudah selesai juga, dan kita selesai disalai juga, dipanggang maksudnya teman-teman. Sekarang pun kita memasak ya, untuk makan malam kita. Sambil nunggu malam, karena malam nanti juga kita akan menyelam. Ya, namanya hidup di hutan, ya memang harus seperti inilah. Kita tidak harus diperintah. Kita harus ringan tulang ya, harus bekerja cepat, dan saling membantu. Maklum, hidup di hutan tidak seperti kita hidup di rumah atau dimanapun lah, yang pastinya kalau di hutan kita harus selalu kerja sama. Ini dia teman-teman yang akan kita masak nanti, ikan tapah tadi dan bagian dalamnya ya, lemak-lemaknya kita tetap ambil kepalanya aja untuk dimakan. Jadi selama dua hari dua malam di sini, makanan kami pun cukup mewah. Makan ikan yang segar-segar dan ikan yang enak-enak lah yang pastinya. Di sini ikannya sudah masak teman-teman, lihat telurnya. Itu telur yang tadi saya tunjukin tadi ya, lihat coklat. Dan hari pun sudah malam juga ya. Jadi sekarang kita harus selesai makan juga nih teman-teman. Jadi kita berpikir bagaimana dan mau kemana kita berangkat nyelamnya ya. Oke teman-temanku, karena sudah di malam hari, kita pun mencoba menyelam ya, menyelam sungai ini di malam hari. Rasanya sangat seram ya teman-teman ya, karena yang menyelam hanya kami bertiga. Dan di sini pun masih sama seperti di siang harinya ya, saya masih belum punya nyali untuk menyelam ke bawah sana. Jadi saya hanya memegang tali mereka untuk nembak ikan teman-teman ya. Dan sini mereka berdua dan saya pun ikut di air, cuma tidak menyelam, cuma berdiri di atas batang. Dan di sini mereka pun sudah mulai menembak-nembak ikan. Ini teman-teman, ini tembak mereka ya. Lumayan lah ya, baung besar-besar teman-teman. Ukuran sekitar 1 kilo mungkin nih, satu ekornya ya. Jadi kalau udah di daerah hilir sini, memang semua ikannya jadi babon ataupun besar-besar ya, karena sangat jarang orang menyentuh sungai kita ke hilir.
Nih teman-teman, satu jenis semua ya, ikan baung semuanya. Kami sih bilangnya ikan baung. Tidak tahu kalau teman-teman yang lain apa sebutannya. Mungkin ada juga mungkin sebutannya ikan duri ya. Silakan apa namanya, komentar di bawah ya. Apa nama ikan ini di daerah kalian? Ya, kita saling berbagi pengetahuan dan cara bicara kita lah ya pastinya. Ingin juga belajar kan? Jadi menyelam di malam hari ini kita pun tidak ada dapat ikan tepah ya teman-teman ya. Karena kata orang tua sih, dan kita pun sudah buktikan bahwasannya ikan itu kalau di malam harinya mereka agak liar ya, mencari makan di malam hari mereka teman-teman. Jadi termasuk golongan ikan yang aktif di malam hari, ikan tapa ataupun ikan yang besar-besar yang kita dapat 2 ekor di video di siang harinya ya. Jadi malam hari ini kita hanya mencari ikan, kalau kami bilang ini sih bahasanya, bahasa Dayak kami bilang ini baung ya, gak tau lah dalam bahasa kalian. Ikan lainnya kami pun belum dapat juga ya, karena dalam lubuk ini sangat banyak ikannya. Jadi karena itu yang besar, ya itulah yang kami tangkap ya, ataupun kami tembak. Di sini mereka masih menyelam. Dan ini kawan nembak lagi ya teman-teman ya. Karena kami pun sudah kecapean ya, dari pagi, siang, sampai di malam menyelam. Jadi kami pun sudah putuskan untuk selesai menyelamnya. Kita sambung besok lagi teman-teman. Di sini kita dapat ikan baung 7 ekor ya, dan sangat besar-besar teman-teman. Seperti biasa juga, karena kami sudah menembak, bagian mereka berdua ataupun mereka berdua itu yang akan membersihkannya ya. Aku tanya kuda di sini apa kayaknya ada yang kurang nanti biar aku lihat sendiri. Jadi kami pun mau berganti pakaian dulu karena mereka berdua om ini akan membersihkannya ya. Ini teman-teman 7 ekornya lumayan banyak nih. Ini mereka udah mulai membersihkannya ya. Seperti biasa juga, kalau ikannya sudah selesai dibersih, dibuang perutnya dan dibuang segala batik dalam bahasa Iban kami ataupun durinya dan dicincang, ini pun akan kita salai lagi teman-teman, seperti ikan-ikan yang tadi ya. Kau tuh kenapa nak? Nyunap pedak gitu bicitnya, kau disuruh ditok kau. Mabuk petai. Ini teman-teman tersalah ya, kita bagi tempat sama ikan yang kita dapat di siang hari tadi, karena ikan yang di siang harinya pun sudah agak sedikit kering ya. Ini kita tambah lagi sama ikan yang baru ditembak di malam hari ini, dan kemungkinan juga setelah ini kami pun akan istirahat dulu teman-teman, karena besok pagi pun kami masih banyak kegiatan ya. Sebelum tidur kita ngopi dulu, jangan kurang ngopinya. Selamat pagi buat teman-teman. Pagi ini sangat cerah juga ya. Nanti kita akan lanjutkan aktivitas teman-teman. Tapi sebelum itu kita masak dulu sarapan ya. Ini si bujang rumah panjang lagi memasak teman-teman. Memasak salai ikan tapah ya, untuk sarapan kita di pagi ini.
dan kemungkinan setelah kami sarapan nanti, kami pun akan berpindah tempat ataupun mencari ikan lagi. Dan ini mungkin hari yang terakhir juga ya teman-teman ya. Setelah kami nanti menyimpan barang ini semua, dan kami pun akan mungkin pulang ke rumah. Jadi kami sudah sepakat ini malam terakhir ataupun hari terakhir kami ada di sini. Dan seperti biasa juga kita ngopi dulu lah sebelum berangkat ya. Ini guni kerake hanonya ya. Guni ban kalanya. Jadi karena kami sudah selesai makan juga, kami pun berkemas teman-teman. Semua tenda dan barang-barang disimpan semua. Karena kita akan pulang ya teman-teman ya. Apa hasil kita nanti saya akan tunjukin sama kalian setelah kami sampai di rumah ya teman-teman ya. Karena barang yang kami bawa ini cukup berat juga, dan saya pun tidak bisa mengambil video teman-teman. Perjalanan kami sangat jauh ya. Untuk keluar dari hutan ini saja, kami memakan waktu kurang lebih 1 jam. Setelah sampai di jalan nanti, kami pun pakai motor lagi. Perjalanan pakai motor pun kurang lebih 1 jam. Jalannya cukup ekstrim ya. Jadi saya tidak bisa mengambil video juga teman-teman. Nanti setelah kami sampai di rumah, kita akan lihat apa-apa aja yang kita dapat. Karena kebetulan pun baterai dari kamera saya tidak cukup ya teman-teman ya, karena kami sudah 3 hari 3 malam di hutan ini. Nanti sesampainya di rumah baru saya tunjukin apa-apa aja yang kami dapat ya. Seperti yang saya katakan tadi teman-teman, saya akan nunjukin apa aja hasil kita selama 2-3 malam ya. Dan ini teman-teman, banyak ikan toman. Dan yang ini saya sedikit aneh, jarang sekali kami dapat ikan seperti ini. Dan untuk pertama kalinya juga saya ada lihat ikan seperti ini ya. Saya nggak tahu ikan ini kenapa. Ukirannya bagus, ada bintik-bintik merahnya ya. Buat teman-teman, coba kasih tahu saya apa nama ikan ini di kolom komentar ya. Lihat teman-teman. Jadi setelah sampai di rumah, biasanya juga bapak mama kami, orang tua kami lah, untuk anu ya, untuk apa namanya, untuk membersihkan ikan pun kami lebih mudah ya, supaya semuanya selesai, karena dibantu juga sama bapak mama di rumah. Dan kemungkinan juga video kita pun sampai di sini aja teman-teman. Jangan lupa lah ya buat meninggalkan jejaknya di kolom komentar ya teman-teman ya. Karena bagi kami sangat berguna dan sangat berharga bagi kami komentar kalian, like kalian, apalagi kalau kalian subscribe, supaya kami pun semakin semangat untuk menghibur dan mempertontonkan keindahan alam yang ada di Kalimantan buat saudara-saudara yang jauh dari Pulau Kalimantan, dan buat teman-teman yang jauh dari kata hutan yang sudah hidup di kota-kota besar. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian lah. Saya keluar-keluar dari tadi. Semoga video ini menghibur kalian. Oke, sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.